Hana Al-Rashid dan Oka Antara membintangi film berjudul Exiled karya sutradara Ranjit S. Marwa. Film bergenre thriller ini telah menyelesaikan proses syuting selama 12 hari di Inggris saat masa pandemi virus corona. Aktor Singapura, Sunny Peng, yang berperan sebagai hero, dipercaya menjadi bintang utama film Exiled The Chosen One. Hero merupakan seorang Yakuza, penjahat berdarah dingin yang harus mempertaruhkan hidupnya dalam sebuah game mematikan. Hero bersama penjahat lain harus bisa keluar dari permainan tersebut untuk bisa hidup. Permainan ini disponsori oleh sebuah perusahaan untuk membatasi populasi penjahat. Sementara orang kaya bertaruh siapa pematikan yang bisa lolos dari game mematikan tersebut. Di film ini, Hana Al-Rashid berperan sebagai Amber Chess. And as long as you know your place within the game, we'll be fine. Sedangkan Oka Antara berperan sebagai Cruz. Selain itu, akan hadir pula aktor-aktor Inggris kelas B yang biasanya hanya menjadi stuntman dan figuran. Di bawah rumah produksi Silent J Pictures, film ini rencananya akan tayang pada tahun 2021.